kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Bukti ini ya. Bukti apa Pak Dewan ini? Bukti kentang busuk. Di daerah mana ini Pak Dewan? Pamarican di Desa Bangunsari. Desa Bangunsari. Apalagi melihat ini kondisi real bahwa kentang dan telur busuk. Saya tidak melihat banyak atau sedikitnya. Tapi ini bentuk dari pekerjaan yang kurang baik. Dimana Pak KPM ini akan merasa menikmati dari PPNT ini kalau kualitas seperti ini. Saya mengharapkan bahwa nanti ketika ini berjalan lagi PPNT, ada pengawasan. Satu, pengawasan dari stikor itu sendiri. Kedua, dari TKSK sebagai pendampingan. Dan ketiga, ini harus dari Ewarung juga atau Agin juga. Jadi sebelum diberikan kepada KPM, ini harus disortir dulu. Mana kira-kira kualitas yang baik. Saya tidak pernah fix siapa supplier, tapi semuanya harus berlaku dengan baik. Ini TKSK ini banyak sekali kelemahannya dan mohon untuk diberikan edukasi supaya lebih baik di depan dan masyarakat penerima KPM ini tidak merasa dirugikan. Itu harapan kami. Mohon maaf Pak Dewan, kok yang keterwakilan dari Komisi D, apakah akan ada repres atau penggantian untuk TKSK-nya kalau melihat di lapangannya begini? Saya memintanya ini ada pergantian TKSK. Soalnya ini bukan satu-satu pemacetan, semuanya hampir sama. Ini potensi-potensi bermain itu ada. Ruang-ruang bermain itu ada. Makanya saya mengharapkan pemerintah daerah melalui Sekda, ini TKSK itu harus dievaluasi ulang. Soalnya ini bukan satu kali, berkali-kali ini. Continuous dalam masalah. Apalagi melihat ini. Bukti jelas, bahwa bukti real, bahwa keadaan seperti ini. Jadi mengharapkan kepada Pak Sekda, ini TKSK ini dievaluasi. Supaya ada perbaikan, terutama untuk pelayanan kepada masyarakat. Selain dari info tentang dan pelayanan busuk, ada juga Dewan dengar juga info ada penyalur yang tidak terdaftar. Makanya itu. Ini terutama di komoditas beras. Karena beras jelas sekali, di pedung itu mengatur bahwa beras ini legalitasnya jelas. Di mana persyaratannya, ini kalau tidak salah saya akan sebutkan satu berat. Si supplier itu harus mempunyai resmail sendiri, RMU. Iya. Ini dari pasokan ini dari Setehoki ini. Bapak dengan atas nama siapa TKSK-nya Pak? TKSK Pamarican. Nama Pak? Ana Suryana. Nah, terkait dengan adanya sidak dari Komisi D, mengetahui Pak? Mengetahui. Ya, terkait komoditi apa Pak? Komoditi pertama komoditi jeruk dan kentang. Oh, yang sekarang ini yang langsung di sini bisa ditunjukkan Pak? Mohon maaf Pak, dari ini Jabar Pak. Udah tersebar di KPM, Pak. Ini sudah dibagikan. Sudah beredar di desa mana, Pak? Mohon maaf. Di Desa Bangunsari. Desa Bangunsari, Kecamatan Pamarican ya, Pak ya. Iya. Apakah sudah ada penggantian dari sebuah tersebut? Ada. Bisa disebut sebagai TKSK mungkin mengetahui CP atau suppliernya mungkin Pak TKSK. Ini dari CP Hoki, Pak. CP Hoki. Oh, yang komoditi kentang ini ya, Pak ya? Iya. Udah lama ini, Pak? Apanya penyalurannya? Penyalurannya kemarin terakhir hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Sekarang oleh penerima manfaat udah disebarkan ya, Pak ya? Iya.
Terus tindak lanjut Bapak sebagai TKSK, mohon maaf Pak. Ini harus diganti oleh pihak supplier. Tapi pihak supplier udah diajak komunikasi oleh TKSK? Udah Pak, udah siap mengganti. Memang sebelumnya juga itu harus ketika ada belum penyaluran itu harus ketika ada komoditi yang memang tidak sesuai, baik itu buruk, busuk dan lain sebagainya, harus siap mengganti. Nah kan sekarang udah disalurkan nih, gimana nanti teknisnya mungkin TKSK untuk mengganti ini komoditi yang busuk ini? Untuk teknis? Iya. Ya teknis, sementara kami mendata dulu beberapa yang memang jelek, nanti misalnya ada jumlah 10, nah itu sesuai data harus diganti oleh pihak supplier. Tapi pendataan itu mohon maaf sudah di ini sudah didata oleh TKSK. Berjalan Pak. Berjalan. Ini di agen atas nama siapa Pak? Agen atas nama Wiwin. Wiwin. Berapa kilokah atau berapa kintalkah yang ada di sini Pak? Untuk itu semuanya jumlahnya 248 KPM Pak. Ya. Komoditi kentangnya ini yang busuk ini berapa kilo Pak? Mohon maaf. Untuk ini mencapai kisaran 6 kilo Pak. 6 kilo. Ya. Tapi udah didata oleh TKSK. Ya. Oh iya. Kalau telur busuknya? Untuk telur busuk ini tidak kurang dari 1 kilo Pak. Tidak kurang dari 1 kilo. Awal mula kedapatan bawa kentang busuk itu dari KPM atau dari agen? Nah ini muncul ketika penyaluran dan sudah disampaikan ke KPM. Nah ketika KPM rumah Pak. Pak agen di mana Pak? Coba disebut agen Ewaru di Desa Sukahurip, Kecamatan Marica. Terkait dengan adanya Komisi D mengetahui ke sini Pak? Mengetahui sebelumnya sudah ada informasi. Terkait hal apa Pak? Terkait temuan ada komoditi yang tidak layak konsumsi. Di wilayah sini? Iya. Itu jenis komoditinya apa, Pak? Kalau di saya ada cuma satu butir. Berapa KPM yang disalurkan oleh agen Bapak ini? Semua KPM di agen saya 265 KPM. Dengan keterkaitannya ada yang tadi dibilang, kenapa, Pak, jeruknya? Jeruknya udah mungkin terbentur ataupun kegencet gitu, jadi ada pecah beus gitu, nah basah. Terus itu belum tersalurkan? Oh itu belum tersalurkan. Masih posisi masih di agen belum transaksi. Oke, nanti untuk selanjutnya untuk beres untuk penyalurannya kapan untuk agen sudah beres, di sini? Sudah beres sudah. Dan yang pecah tersebut sudah ada penggantian dan supaya. Terkait dengan pemberitaan kemarin ya, bisanya ada berita gimana Pak? Ya karena waktu pembagian ada media datang ke sini. Oh gitu. Menemukan jeruk itu ya, tapi benar jeruknya rusak gitu benar. Pak jadi agen Pak Suyono emang ada beberapa jeruk yang rusak ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Dusun Kertajaya RT22 RW10 Desa Sukahurip Kecamatan Tamarican. Ya Pak. Terus kontrol dari TKSK setempat gimana Pak tentang kontrol, hal ini selalu ada kontrol monitoring ada. Monitoring ada. Oh iya Pak, terima kasih ya.